Halo teman semuanya, kembali channel YouTube saya Gunpei Channel. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah setia di channel YouTube saya. Kali ini mohon maaf banget teman-teman, udah beberapa hari saya nggak dapat video karena saya pengen buat konten yang berbeda. Saya pengen ke konten game lagi, tapi satu kemarin tuh agak bingung gamenya apa ya teman-teman. Nah kali ini saya melihat di viral gitu ya, kayak di YouTube saya cari. Ternyata memang game-game simulator kayaknya main ya lagi seneng disenengin gitu. Makanya baru satu saya download di game simulator nih. Mungkin nanti beberapa kedepan lainnya nanti saya akan buat game simulator, mungkin akan simulator mobil, truk, pesawat dan lain sebagainya teman-teman ya. Mungkin bisa kalian download juga, tapi saya ini makainya pakai iPhone teman-temannya, iOS. Kenapa saya pakai iOS iPhone? Karena memang kalau di Android tuh udah banyak banget teman-teman, itu udah banyak banget kalau di Android sumpah. Kalau dapat itu saya coba di iOS, jadi kalian tuh bisa download juga teman-temannya. Kalau kalian senang dengan game ini bisa kalian download juga di iOS secara gratis teman-temannya. Ini adalah game ini simulator truk teman-teman. Saya downloadnya secara gratis, free. Ini saya juga baru download, baru coba. Maka dapat itu ini adalah misi pertama saya teman-teman. Ini misi pertama saya. Dan jangan lupa teman-teman buat kalian untuk mengklik tombol subscribe-nya dulu. Klik tombol subscribe, like, share serta komennya teman-teman ya. Ini kita ambil job dulu. Kita show, kita cari yang agak murah, cari yang agak deket aja teman-teman ya. Ini jauh banget nih, 201 km. Wow, kita ingin aja 209 km. Kita ambil job ini, kita oke. Kita langsung cari muatan kita ya. Oke, kita cari, oh itu muatan kita. Muatan kita ngangkut mobil nih teman-teman ya. Muatan kita ngangkut mobil. Oke, muatan kita ngangkut mobil teman-teman ya. Kita mundur ya, tunggu. Ini kameranya bisa kalian arahkan teman-teman ya. Dan mohon maaf sekali lagi bila ada iklan, karena memang ini gamenya gratis teman-teman ya, tidak berbayar, jadi dia banyak iklannya teman-teman. Wih, kita ngangkut mobil sport cuy, mantap nih, kita ngangkut mobil sport ya. Agak susah nih mainnya nih. Maju ke depan teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman diklik tombol subscribe-nya, like, share serta komennya. Ini kemana nih arahnya nih? Kita bingung nih. Saya bingung nih arahnya kemana. Kanan kali ya. Soalnya saya baru download teman-teman. Jujur saya baru download nih. Saya baru download gamenya ini. Saya belum tamatkan misinya nih. Aduh susah banget ya, karena belum terbiasa teman-teman. Kalau udah terbiasa enak main ini, udah tahu celahnya, beloknya dia tahu tuh, kayak karena berdownload juga. Oke, kita mulai bermain, kita ikutin yang merahnya ya tuh. Mari kita ikutin yang merahnya aja. Jangan kasihkan nonton teman-temannya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Seru banget game ini, game simulator ya, karena man gimana-mana saya lihat tuh game simulator tuh memang lagi trendingnya gitu teman-teman ya. Waduh nabrak deh. Oke, kita maju di atas mobil sport ya, McLarennya warna oranye. Kita harus pelan-pelan nih teman-teman nih, karena kita bawa muatannya panjang banget gila. Sebenarnya itu hampir-hampir sama kayak GTA ya. Iya nggak sih, hampir-hampir sama kayak GTA ya. Ini bisa kalian arahkan nih, pokoknya kalian bisa arahkan kameranya biar. Teman-temannya ini saya masih agak bingung karena tombolnya teman-temannya, tapi tenang aja.
ya pelan-pelan nanti kita akan bisa teman-teman. Ya, ini adalah, ini ada wipernya, ini ada lampunya juga. Oh ya, kita hidupkan hazard tuh teman-teman. Ini ada lampu hazardnya, ini hazardnya itu ya, ini hazardnya nih ya. Ini ada lampu hazardnya nih. Mantap nih. Ada lampu hazardnya. Pokoknya keren banget lah ini game lah. Tapi memang ada banyak iklannya sih karena memang gratis. Dan tetapi ini saya memang khususnya di iOS teman-teman ya, di saya download di iOS. Karena memang di iOS agak dikit game-game simulator ya, banyak kan di Android. Kayaknya di iPhone ya. Game-nya ini beratnya 1 giga. Seru teman-teman, seru banget. Dia ada sen kanan, sen kiri, pokoknya simulasi kayak simulator memang. Ada gas, rem, karena ini mobilnya matic ya. Truknya ini matic ya. Jadi kita hanya klik D, R, D maju, R mundur. Oh, ini laju banget nih. Wih, keren banget ya dari samping, cuy. Ini game simulator nih, mantap nih. parah cuy. Kasihkan. Sorry. Ini gamenya nih. Oke. Minggir dulu bos, santai. Oke. Lanjut lagi. Pokoknya kita harus selesaikan misi, teman-teman. Misi kita harus selesai. Harus selesaikan misi kita nih. Dan kita nanti kalau dapat selesaikan misi, dapat uang. Mentang lagi loading nih mapnya. Bentar teman, oke. Mapnya lagi agak error tadi. Oke, kita mulai lagi. Ini iklan di atas memang agak sangat mengganggu teman-teman. Tapi emang nggak mau ya, namanya gamenya free ya. Soalnya kan berbayar teman-teman ya. Kita maju lagi teman-teman ya. Lampu hazardnya bisa dimatikan, bisa dihidupkan, dikedip-kedip ya lampu hazardnya ya. Hazard. Yes, oke, sis. Eh, hati-hati. Yes, kan. Karena masih agak susah teman-teman ya. Terus jangan lupa teman-teman diklik tombol subscribe-nya. Waduh. Waduh. Kita mundur. Kita maju sekarang. Kita maju. Oke. Ini kalau memang betulan mobil udah hancur nih teman-teman. Ini udah berapa kilometer, 100 kilometer ya? Kok nggak sampai-sampai masalah yang dari tadi? Kayak gini lebih enak ya. Soalnya kameranya terhalang teman-teman karena terlalu tinggi nih. Hancur semua dah. Kalau memang ini sayang makanya ada hancur dah. Seru main ini, cari-cari misi. Nah misi itu sepertinya kayak hijau-hijau gini misinya teman-teman tuh. Mau nginap kalian bisa juga, pokoknya kayak ya kayak GTA ya, hampir-hampir sama kayak GTA. Oke, kita stop dulu. Kita kemana nih? Oh, kita ke kanan. Oh enggak, kita maju dulu. Kita maju. Oke, bentar buat. Kita maju. Kita belok kanan ya, belok kanan, oke. Kita belok kanan. Oke. Ini kamera dari ini teman-teman ya. Dan nanti bisa pakai kamera dari depan, dari belakang. Oke. Dari samping, dari atas. Ini dari dashboard ini seolah-olah kan supirnya ya. Kan ikutin terus teman-teman. Jangan lupa teman-teman diklik tombol subscribe-nya, like, share serta komennya. Nah, teman-teman, karena ini game ini akan saya bagi di beberapa step, teman-teman, di step pertama dan kedua seperti biasa saya upload hari dua kali di siang dan sore, siang dan malam hari. Maka daripada itu di step pertama ini saya cukupkan sampai di sini, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya di step kedua nanti, and see you next time. Bye-bye.